sebelumnya ini belum ada pembicaraan soal adanya Israel dan langsung ada bahwa penyelenggaraan Piala Dunia sudah menyertakan Israel begitu dan baru ada obrolan setelah ini. Oke. Okay. Iya, jadi belum pernah. Ya. Belum pernah ada komunikasi. Ya komunikasinya ya pun tidak ada pernah komunikasi. Ya. Pemerintah ngomong apa, lalu saya ngomong apa, ormas ngomong apa, dan hampir semua, bukan hampir semua, banyak orang sampai hari ini ya. Sampai hari ini misalnya karena tidak ada komunikasi, maka seperti di Solo itu sudah ada penolakan ya. Kemudian apa namanya ya, beberapa pernyataan-pernyataan dari sejumlah organisasi juga sudah jelas, tokoh-tokoh juga jelas melakukan penolakan itu memang terbuka ya. Seharusnya memang belum lagi suara-suara dari luar negeri ini apa namanya yang mendorong ya, sebenarnya mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak menerima ya kehadiran apa warga Israel yang tergabung timnas U20 itu. Jadi persoalannya sebetulnya bukan sepak bolanya, ya sepak bola sih bukan urusan MUI ya. Tetapi persoalannya adalah tadi masuknya orang-orang Israel secara resmi, diterima secara resmi untuk ikut berlaga dalam Piala Dunia. Itu masalahnya.